Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini saya akan meloloh anak burung kiplek gunung ya teman-teman. Ini hasil alam. Nah, di sini karena ini burung masih kecil belum bisa makan sendiri. Di sini saya masih meloloh ya teman-teman. Untuk pakan di sini saya menggunakan for leopard. Saya kasih air supaya basah, supaya burungnya bisa makan, dan saya tambahkan juga kroto ya, supaya membuat burung tetap sehat dan dapat suplemen makanan yang bagus. Oke, langsung saja bagaimana cara meloloknya. Sebenarnya ini hampir bisa makan sendiri ya. Tadi saya lihat terpantau sudah mulai menodol makanan sendiri. Mungkin dalam kurun beberapa hari lagi burung ini bisa makan sendiri. Sangat mudah untuk meloloh anak burung itu teman-teman. Kita tinggal masukkan makanan ke depan burungnya, dia nanti akan membuka dan kalian yang masih ingin bagi kalian untuk pemula ya, dengan cara seperti ini insya Allah kalian bisa mengelola anak burung. Yang terutama itu sabar, telaten ya teman-teman. Disini saya campurkan kroto teman-teman, kalian bisa lihat disini ada ya, ini kroto ya. Saya akan coba mengambil burungnya. Nah, ini burungnya teman. Anak cikun ya, ciplek gunung. Ini burung saya rawat dari kecil, hasilnya juga bagus teman-teman. Burung pun sehat, ini sampai mau bisa terbang sendiri. Alhamdulillah burungnya sehat semua. Dan untuk prediksi di sini saya prediksi yang ini yang betina ya, dan ini yang jantan, karena yang satu ini menetas lebih dulu teman-teman. Kalau orang Jawa bilang ini anak barep. Nah, ini yang menetas nomor 2. Kita bisa lihat dari ekor, anak pertama ekornya lebih panjang, ini anak kedua masih segini. Saya coba beri pakan lagi ya, siapa tahu masih mau makan. Ternyata masih lapar terus. Oke, cukup lah. Nah, itulah ya teman-teman cara saya memberi makan anak burung ya. Ya, kalian perlu sayangi burung-burung supaya burung pun bisa
senang, gak ngerti apa mau pemiliknya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video